Oh, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ece Jempol, Jem-jem Jempol. Oke bro, kali ini kita akan mancing lagi di lokasi mancing ikan, penuh ikan besar. Nanti kita akan mancing di sini, nanti kita akan di tempatnya Mbah Min biasanya, dan kita akan mancing di tengah pulau Mas Bro. Oke, seperti biasanya aku masih menggunakan sistem gombyok ini, dan ini mata pancingnya kecil. Apakah kalau pakai mata kail kecil itu dapat ikan besar? Kita nggak tahu, dan mudah-mudahan nanti dapat ikan. Oke bro, Jem-jem Jempol, mantap. Alah, pakai sistem gombyok yang nyantelkan tawes kecil. Kita rilis bro, Jem-jem Jempol, mantap. Oke mas bro, ini aku sudah beres-beres dulu. Nanti kita akan pindah ke tempatnya Mbah Min. Nanti setelah Mbah Min agak sore atau agak siang dikit, nanti kita akan pindah di tengah. Oke, apakah nanti joran ini apakah nanti dapat ikan besar? Kita nggak tahu. Ikuti aja nanti sampai selesai. Jem-jem Jempol, mantap. Oh iya, tadi apa? Yang satu kan pakai dasaran, dapat ikan tawas kecil. Sama, sistemnya sistem gombyok. Mata pancingnya kecil. Aduh. Ya, mudah-mudahan nggak ikan kecil terus lah. Ikan kecil terus lah. Mudah-mudahan nanti ikan besar. Jem-jem Jempol, mantap. Mana? 0,6. Wes. Crack, bro. Kecil-kecil dulu gak apa-apa mas bro. Ini namanya ikan kodo ini. Ini kecil-kecil dulu gak apa, nanti dapat ikan lebih besar. Mudah-mudahan. Ini di tempatnya Mbah Amin biasanya kalau mancing di sini. Oke bro, jem-jem, jem. Hati-hati bisanya bahaya ini. Bahaya. Oke mas bro, masih ada ikannya ini mas bro. Apakah sama seperti punya iwak kodo? Kayaknya enggak mas bro. Kita lihat mas bro. Oke, kenapa yang didapat di sini? Wah, assalamualaikum. Toko pinggir kau ya bu, pekat toh bro. Eh si maya kodo kuding di mana pada pedot? Utul. Mawar lah bu, sengkrek biater kau pinggir kok. Eh jaga ini watu tan kono. Di sana memang ada batunya bro, makanya agak dinaikkan sedikit tadi. Oke bro, jem-jem Jempol, mantap. Bro, strike bro, geser ini bro, geser bro. Mana gak geser yang kau kena watu neh yang kau. Bus gede bro. Weh mantap. Karo alon ya, santai. Coba gulung saya di atas yang dulur. Coba gulung, santai ya, sudah menang. Bisa orang jimu anak pati lewi. Roh, ewangi ya roh? Gak tegang mancing rawan ini keliwak. Terus geser, gini. Gak kuat bro, coba tekad bro. Terus geser. Pas banyu lho, nah nundur gue sama tau ya. Itu ijol terakhir ya. Walek jane tangane ngarep jane ngarep ndase ora nang guri ne. Wis apa sisa wis. Eh mantap. Jem-jem. Oke. Itu ijo wis. Oke bro, jem-jem Jempol. Oke, Mas Bro, Bang Minto nek untuk iwak. Bah disambat, bare sak ucalan biasanya kena. Iki lho kuwet iwak, Mas Bro. Pakai lumut itu. Oke bro, jem-jem Jempol.
Bro. Gak korai wae. Dawi ya marai wong pengen yang menunggu lo. Kenapa bro ya? Bisa kare ya? Gak pernah kene. Angin lah ngarahne. Yo marare ne. Natap ora wi. Sese. Kelop ora. Digulai gini ini baik. Baik di mari ini terus. Mak cili lah. Bicara tak mati nih. Nah iya. Kayak pucet lah. Dari gini mah. Bapak sakit. Ah, sakit. Oh, nyana loro-lorone. Kayak pirau ini panjang. Bapak tok. Awak estok elang ben. Wes jeneng padha. Wes. Ada kena mati kena habis. Oke, rencana. Kerja kena tangan. Oke, Mas Bro. Perlawanannya sangat suih. Oke bro, cem jempol. Aku dibantu angkat ikannya sama itu adiknya tuh loh. Langsung dari Yurano. Tuh, dia tuh. Sana bro. Ini bro ikannya bro. Nah, itu dia. Dapat areng-areng. Ini pakai teknik baru lagi. Ya, yang kemarin itu, video kemarin. Dan ternyata poin mas bro. Wih. Kita lepaskan mata panik dulu. Yang kena dua, satu di badan, satu di mulut. Padahal pakai pancung ukuran 5 kecil. Yuh, ngajak deh.
susah banget. Susah banget pasti. Ya. Masalahnya mata kailnya kecil dan nancapnya sangat dalam banget. Dah nanti tak rekod lagi. Jem jempol mantap. Susah mas bro, mas mintos trek sana itu. Oke, kita lihat ikan apa yang didapat itu. Sambil duduk set. Wih, dengan suantai. Ukir-ukir, weh mantap mas bro. Oke, akhirnya terselamatkan ikannya. Oke bro, jem-jem jempol setrek yang kedua kali mas Minto. Mantap. Setrek mas bro, setrek. Ora kena iki, kambangan ilang ya ilah. Eh, kabangan hilang suwi, ra kena. Oke bro, jem-jem. Jong. Ya seru tuh. Kalau teknik baru tuh memang sedikit apa ya, sering-sering dimakan cuma enggak kena. Oke bro, jem-jem jempol. Karena pakai atapan yang kecil, ukuran 5. Duh. Hilang mas bro. Kok tak kena nih? Iya rak kena nah yone. Nanti hilang ini rak hilang rak kena kena. Gak. Iya rak kena. Masya Allah hilang kayak mana tu. Cuman pura-pura. Ya pusing wak terus. Bro, setrek ini. Tapi karo OTOT gak popo. Ndak wong lanang OTOT ki biasa lumrah wajar. Ya stiker yang jual kabeh wis aman wis ala rengkek bae. Wis dhewe kena wis rengkek wis. Oke bro. Ah sendirin mudah tuh. Langkai gak apa los. Oke bro, jem. Pancing loro, joran loro, pancing pitu. Mas bro, di gerojokan ada yang strike mas bro, itu dia. Oke, kita lihat, zoom lagi aja zoom. Oke, 5.8, kita lihat. Itu masih gulung tuh, masih ngarahkan ikan itu. Oke, diarahkan ke tepian lagi, kita geser. Tuh, mau diarahkan ke sana itu. Oke, ikan apa yang didapat? Oh, jendil mas bro. Oke, mantap kuat jurannya. Mantap, jem-jem jempol. Masih mati di lokasi berikan besar.
omak. Nang ambak jero. Wes, Pak E. Alon-alon, senarmu pikir. Ojo tak. Kancane sandungane tas-tas to, Bro. Iya to. Terselamatkan oleh siapa ya? Oke, mantap. Mantap, Mas Bro. Jem. Oke, kita lepas ikannya. Wah. Teknik baru pakai gombiok tanpa tutup botol. Jitu, Bro. Oke, ini dia. Ini, Mas Bro, mantap. Oke bro, jam. Balon. Mantap. Teknik gombiok tanpa tutup botol, ampuh banget. Mantap. Oke Mas Bro, aku sudah pindah di gerojokan dan nanti mudah-mudahan dapat ikan. Dan tadi aku di tengah tadi dapat ikan sitam, kalau orang Jakarta Kalimantan mengatakan, atau sini namanya tuh arang-arang. Dan mudah-mudahan nanti dapat poin lagi. Dan di sini gombiokku tinggal satu Mas. Ini tinggal satu karena yang tadi tempatnya Mbak Amin tadi tersangkut putus, tinggal satu. Oke, ini terpaksa nanti aku rangkai dulu atau saya biarkan satu, kita mancing pakai pelampung. Jem-jem, jempol, dasaran satu. Mantap. Mas Bro yang di tengah sana strike Mas Bro. Oke, kita lihat perlawanannya Mas Bro. Wes, seru Mas Bro, dapat ikan apa di sana? Wes. Itu pakai teknik manual, teknik gulungan tangan. Oke, kita lihat pergerakannya apakah berhasil terangkat nanti ikannya. Yang satu masnya cuma diem aja karena ikannya belum dekat. Kalau ikannya sudah dekat mungkin sudah dibantu mungkin. Oke, kita lihat perlawanannya sampai sejauh mana. Ikan menggondol juran. Ikan menggondol juran ini apa ya? Oke, di sini aku juga persiapan untuk ngasih umpan Mas Bro. Dan kita lihat ikan apa. Kayaknya modelnya kayak seperti ikan arang-arang atau badar Afrika Mas Bro. Oke, kita lihat dari sini aja. Itu paknya satu ya kok diem aja dan ditepikan. Terus paknya satunya bantu kan enak tuh harusnya itu. Oke. Ya kan. Itu sebenarnya ada di tepian itu. Iya, oh mungkin di anu disuruh mandiri. Oh akhirnya mau bantu berdiri akhirnya, bagus. Akhirnya bantu Mas Bro dan berdiri. Karena di sini kalau ikannya nggak dibantu tuh ngelawan lagi Mas Bro, atau putus biasanya.
sudah kita lihat dan apa yang didapat. Oke, sudah ketipan roll belum itu. Lama men. Waduh sih aku yusuwi neng kono. Aduh. Sampai tepian lepas Mas Bro. Iya. Ya, inilah lokasi mancing merikan besar. Sudah pakai sampai di tepian, masnya mau bantu akhirnya lepas. Oke Mas Bro, jem-jem jempol, masih mancing di lokasi merikan besar. Mantap. Putus ding. Mas Bro. Oke, stek. Kowe plene. Jan randuwe ngesakne. Yo kuwi ae. Jan-jan iki wong ae. Rata-rata tapi wong ya. Oke Bro, keseruan mancing di lokasi perikan besar mantap. Oke Mas Bro, Zen strike Bro di tengah Bro. Lah kok mandek? Nyapa ke mandek ya? Masuk rumah kok piye ya? Oke kita lihat, masih digulung Mas Bro. Kita lihat ikan apa yang didapat sama Bang Zen. Di tengah sendiri, nggak ada temannya. Oke, poin dia, ikannya lari-lari Mas Bro. Oke kita lihat perlawanannya Bang Zen. Wih, dapat apa ini? Wih, di anu di apa? Dibaringi sama sampah. Karena ini sampahnya ngumpul semua. Oh iya, iya. Ikannya bergoyang-goyang Mas Bro. Dan akhirnya. Ikan apa? Nggak tahu ini. Oh patin, weh mantap Mas Bro, patin besar Mas Bro. Oke, mancing sendirian di tengah, ini dapat poin besar, mantap. Oke Mas Bro, untuk videonya aja semua sampai di sini dan aku perlihatkan di sini tadi tidak kerekod dapat ikan besar banget Mas Bro. Oke, aku tunjukkan di sini dan di sini ikannya itu, ini ikan patin. Nanti aku ambil lepas deh ya. Oke, ini ikannya sudah kelenger ikannya. Oke. Aduh kuat ora iki. Ya tuh ikannya tuh besar banget. Nah, aku gak kuat, Bro. Ini perkiraan 4 kilo kalau enggak 3 kilo. Atau 5 kilo. Oke, aman. Oke, Mas Bro, ini yang dapat tadi siapa? Aku tunjukkan orangnya. Tuh, orangnya yang pakai baju merah sana itu yang dapat patin besar tadi. Ini temannya yang bantu. Dan videonya sampai sini, jangan lupa please subscribe, like, dan share ke teman-teman. Jem-jem, jempol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Nyapa Bro? Nyantol. Oh nyantol. Ya wes lanjutnya nyantol leh. Oke Mas Bro, di sini ada yang sudah selesai. Wah besar banget ini. Kira-kira kilo perkiraan 10 kilo kan? 10 kilo? 10 kilo ini 10 kilo, 100 kilo, 100 kilo ya? 100 kilo soalnya ini netizen nih. Nah, ngomongnya kan 100 kilo, 10 kilo Pak Nogi. Eh, saya aku teko. How about you get fish the big in the water? Orang Jawa apa-apa. Ini orang wong katrak lho desa ini iki. Ya iki kesempatan iki. Yo lah nggih iki entuk ning kaweng iki. Aja nyebut iki kuwi konangan kok gere wong ngerti kabeh. Lokasi mancing menikan besar ngono ae. Nah, guys ini saya dapat ikan patin. Makanannya istimewa. Pulang baling. Oh, pulang baling. Oke, mantap. Wes ya. Perkiraan 10 kilo. Ayo mulai ya. Ayo pulang yo. Ayo. Ayo. Lagi yo mulai, Bro. Yo. Kancane iki apa sing ngeri gak? Kontake ban ning dulu. Oh, njero kontake. Oke, Bro. Sudah selesai. Satu RT nanti ususnya dibagi. Oh, ususnya ya. Ora dagingnya ya. Wes jan mentol iki. Oke, Bro, kita lihat perjalanan lokasi kita menuju pulang. Di sini ya agak naik sih. Hati-hati patile, wis yo ketek wurung patile. Oke Bro, kita juga ikut naik Bro. Dan kita sudah selesai. Dan besok-besok lagi kita akan mancing lagi di sini lagi. Oke Mas Bro, jem-jem. Jempol.
Dan besok-besok lagi kita akan mancing lagi di lokasi mancing udang besar dan bapaknya dapat ikan besar. Dan besok-besok lagi kita akan mancing lagi di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, cem-cem, cemol. Ya, nak bablas aku. Oke, yo sik tapi entar lampu hijau sik. Yen aja pamer terus ene ratan tang teng tang teng iwake. Oh, kemengate antangane bajirut iki yo. Suwe. Oke, sik dilanjut.